Okey geng, jadi sekarang motor LC saya ada masalah. Tiba-tiba dia padam. Tak tahu dia apa masalah dia. Tadi okey je jalan, tiba-tiba dia padam. Testing CDI pun masih sama. Tadi saya cuba start-start sampai dia punya itulah. Hidup lah meter apa semua. Start-start sampai dia punya tu macam loose starter dia. Ha. Kalau korang dengar. Jadi nanti kita akan buka lah. Kita akan lihat apa dia punya masalah. Mungkin dia punya rantai putus ke apa ke. Nanti cuba tengok dulu. Kita ada masalah teruk lah. Api dia saya cek macam ada api, tapi kita mau hidup. Tak tahu apa hal. Alright, nanti kita buka dulu. Okay geng, jadi motor pun sudah taiko rumah. Jadi saya pergi tukar buka-buka servis carburetor, tukar katap. Katap ni pun memang saya ada spare. Jadi saya cuba tukar je lah. Cuba tukar, dia punya api pun ada macam putus-putus. Jadi kita buka bagian magnet. Jadi kita jumpa masalah dia dekat magnet lah. Yang bunyi-bunyi tadi. Jadi masalah dia, seperti korang lihat, ke sini magnet key dia patah. Magnet key dia patah. Pehan dia dalam inilah, dalam magnet ini juga. Ha, tu nampak dalam tu ada belah dalam tu. Jadi kita keluarkan nanti lah. Dekat sini dia pehan dalam tu. Jadi kita belilah dia punya magnet key. Ini pun bukan original lah. Tak tahulah boleh tidak. Saya beli dua pieces. Kita tok spare lah. Kalau motor dia putus lagi, kita tukar lagi. Punca masalah tadi tu adalah skru ni lah. Sebenarnya skru ini dia longgar. Nut ni dia longgar. Bila nut ni longgar, jadi dia punya magnet tu dia macam pusingan dia terlampau kuat. Jadi dia patah lah dia punya pin key dia tu. Jadi tak ada masalah lain lah. Carburetor dia ok, katap dia pun memang ok. CDI pun saya dah cuba tukar je dia. CDI, saya masuk CDI ori. Ini CDI rumah yang saya pakai itu, yang konon dia mesti support dengan bateri. Jadi nanti kita dah pasang, tukar dia punya key, harap dia ok lah. Untuk info tambahan, saya guna starter SCK ya. Tok spek 73 ni. Kalau kau nampak. Okey, saya cabut. Jadi saya guna blok yang tambah 4mm. Blok tambah 4mm. Jadi memang tak kena crankshaft lah. Jadi kalau 4mm tambah crankshaft standard masih boleh support. Dia tidak kena dia punya slip block ni. Okey, jadi kita tukar dulu. Update tak ada masalah lah. Okey. Okey. Jadi ini tadilah key yang patah tu. Patah dua. Ini kalau korang cari dalam Shopee dia ada tersebut key magnet. Okey. Ini patah dua. Cekok bagi dua. Jadi inilah key yang baru tu saya dah pasang. Okey. Jadi masuk crankshaft, masuk magnet apa semua. Nanti kita cuba start. Harap dia tak ada masalah lah. Okey, jadi cover magnet kita sudah pasang. Jadi kalau korang nak tahu cover magnet apa ni, ni walaupun dia ada bearing dalam, ini magnet SCK lah.
Okey, jadi kita cuba start. Kita sudah pasang. CDI pun kita pakai rumah balik. Okey, kalau kau nampak dia berkelip lampu tu. Okey. Ini CDI rumah, saya pakai balik. Jadi kita cuba start lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, dia punya engine pun bunyi smooth, cuma bunyi inilah air cleaner. Air cleaner rumah juga. Okey. Jadi semua okey lah. Tak ada masalah. Baik, jadi kalau kau ada masalah macam itu tadi, boleh share dalam komen lah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Thank you for watching.